Bintang, kalau kejurnas kan kemarin sebenarnya target kamu itu memang sudah target juara atau sebenarnya gimana? Gak yakin sih waktu kejurnasnya, soalnya kan udah lihat bagian gitu kan. Terakhir ketemu sama yang ini waktu jam kamu kan kalah, dia udah gak yakin aja di situ, tapi dia kalah di situ, jadi ya udah lihat. Jadi pas lihat drawing kayaknya lapan besar musuh terberat karena Jakarta Open kalah, ternyata bisa menang. Terus kalau lawan di semifinal dan final, apa kamu sendiri yakin bisa menang? Kalau pas seminya ya dikit-dikit sih yakin lawan. Soalnya belum pernah ketemu. Kalau yang final, ya sih mah? Udah sering main, jadi udah tahu bola-bola. Oke, menang siapa biasanya? Kalau pertandingnya pelatihan itu banyak menang kamu atau banyak menang ya. Pertandingan kok nggak pernah ketemu, jadi kapan ketemu ya, katanya sering ketemu. Pas latihan. Oke, baik, ayo rekan-rekan media yang ingin bertanya lagi silakan, kalau belum saya tanya yang sudah sini. Leo, enggak. Leo dan Ibnu, setelah ini masuk pelatnas, Leo targetnya apa? Target kedepannya apa? Loh, ditanya Leo kok masih enggak Leo? Wah benar sehati ya, Leo dulu. Iya. Target kedepannya harus juara terus, jangan pokoknya harus melebihi yang tahun kemarin. Terus rencananya masih partneran sama Indah atau gimana? Masih partneran ini. Oke, di lapangan. Iya. Di luar lapangan, nah ini kan pertanyaan penting. Oke, jadi Leo Indah akan masuk ke dalam mix berarti ya di pelatnas ya. Oke. Kalau Leo pengennya juara terus, Indah targetnya? Targetnya sih setiap pertandingan pengen juara. Oke, jadi akan tetap partneran masuk ke pelatnas sebagai pasangan ganda campuran. Harapannya di hari Valentine, Indah? Oh, ya boleh karena harapan ya. Hah? Balikan? Emang putus? Oh, oke. Okay. Udah balikan. Tapi nggak bisa. Harapannya, oke, okay, Indah. Berarti mulai kapan akan berlatih di pelatnas? Dari kemarin-kemarin. Berarti di bawahnya Pratama ya? Pelatihnya? Amon. Amon sama Vita. Amon sama Vita, oke, mudah-mudahan bisa sukses ya. Terus gitu, baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Baik, silakan rekan-rekan media yang mau bertanya. Wah, hari ini kok pada lemes nih kayak di hari Valentine. Silakan, Ian. Saya tanya buat Leo sama Indah, kebetulan kan senior kalian yang dari BB Jarum juga, si Devi dan si Butre sudah pensiun. Nah, apa sih harapan kalian setelah si Butre dan si Devi pensiun itu, dan apa saja yang telah mereka berikan kepada kalian? Terima kasih. Ya. Yuk, siapa dulu? Leo dulu, apa Indah? Indah dulu. Kan si Butre sama si Devi kan sudah pensiun. Terus harapannya kamu gimana, terus kira-kira apa yang sudah mereka, pelajaran apa yang bisa diambil dari mereka? Harapannya sih saya mau ganti. Hei, luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Oke, okay, apa yang sudah, atau pelajaran apa yang bisa ditarik dari Cik Debbie dan juga Cik Butet? Kalau sama Cik Butet sih biasanya kalau lagi main itu senang kasih tahu gitu. Baiknya kayak gimana, kalau bola-bola gitu ya kayak gimanain. Banyak kasih tahu aja sih. Jadi lebih banyak kasih tahu secara teknis gitu ya di lapangan. Oke, kalau Leo sendiri apa harapannya, terus apa yang bisa, pelajaran apa yang bisa diambil dari Cibutet dan juga Cibebi? Kalau manggil mama ke siapa? Manggil mama ke Cibebi ya? Kamu yang manggil, kan? Kayaknya dia ya, manggil Mbak Nito Christian. Apa manggil? Oh, kiblatnya. Oh, eyangnya, oh, please. Cocok juga sih.
Ayo Leo, harapannya setelah mereka pensiun, terus apa yang bisa dipetik dari mereka? Harapannya harapannya setelah jadi bisa menunjukkan pensiun, semoga ada yang ganti naik. Ini sebelahmu. Amin. Amin. Terus pelajaran yang bisa dipetik dari Butat dan juga Debbie apa? Ayo. Atau juga dari Eyang juga gak apa-apa. Oke-oke aja. Kalau dari Eyang banyak tapi. Maksudnya apa hal yang bisa pelajaran apa yang bisa diambil dari mereka? Harus banyak nabung gitu ya kok. Semangatnya dia harus ditiru, terus nggak apa cepat puas juga, terus dia dengan inspirasi gitu dia masih semangat. Kalau dia udah juara Olimpiade, terus semangatnya harus ditiru untuk latihannya. Oke.